juga menyampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di berbagai daerah dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh. Dan Menteri kami pun menyarankan, memerintahkan kita semua untuk jangan lupa ikan sangat baik untuk daya tahan tubuh agar tetap sehat. Boleh di-share materinya, di-screen share. Bisa di-screen share materinya. Ya, halaman berikutnya. Ya, BKIPM dalam karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang merupakan salah satu eselon satu yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan mempunyai program bulan mutu karantina selama 2 bulan ini, merespon apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, kemudian Bapak Kepala BNPB dan tentu saja Menteri kami untuk melaksanakan amanat-amanat tersebut dengan fokus pada bagaimana kita bisa menyiapkan ikan yang berkualitas, yang bisa menjadi sumber terbentuknya imun tubuh. Salah satu hal yang penting adalah dari fungsi kami adalah kita harus mampu mengendalikan mutunya sehingga kita akan dapatkan ikan yang berkualitas yang memang masih mengandung nutrisi atau gizi yang bisa merangsang tumbuhnya imun di dalam dalam badan kita pada saat kita memakan ikan. Oleh karena itu, berdasarkan apa yang diarahkan ini, kita akan melihat pada 3 faktor. Yang pertama, karena diminta untuk memanfaatkan ikan, maka kita perlu tahu bagaimana kelimpahan ikan kita saat ini. Kemudian kita juga perlu tahu bagaimana kita bisa menjaga kualitas mutu sehingga ikan yang akan sampai ke piring yang akan mengkonsumsi itu tetap terjaga mutunya. Dan yang terakhir adalah kenapa ikan, apa yang ada sebetulnya di dalam ikan untuk mencegah atau menumbuhkan sistem imun kita. Bapak dan Ibu, silakan slide berikutnya. Bagaimana kondisi perikanan, produksi perikanan kita, yang kita tahu bahwa Indonesia ini 70%-nya kurang lebih adalah laut, dan tentu saja itu belum termasuk di dalamnya ada perairan umum, ada sungai, begitu. Dari data yang kami punya, prospek dukungan produksi sektor kelautan dan perikanan Indonesia antara periode April dan Juni 2020, ini ikan yang dihasilkan dari perikanan tangkap di laut itu ada sekitar 1,6 juta ton dan di perairan darat baik itu sungai, waduk, perairan umum itu 131 ribu ton. Sementara dari perikanan budidaya, budidaya air tawar, budidaya ikan di laut seperti kerapu maupun budidaya udang di tambak, itu kita punya jumlah yang cukup besar sampai dengan Juni ini. Udang ada 105 ribu ton, ikan laut ada 4 ribu ton, dan ikan air tawar ada 341 ribu ton. Untuk ikan sebanyak ini yang tidak bisa dikonsumsi langsung habis, KKP juga mendata bahwa stok ikan ini bisa kita simpan di cold storage yang kapasitasnya saat ini berdasarkan data yang ada di KKP itu bisa menampung volumenya sampai 2,2 juta ton. Dan saat ini stok ada 749 ribu ton. Insya Allah data-data ini bisa menjadikan suatu keyakinan kepada kita bahwa kebutuhan atau pemenuhan akan ikan itu aman, terjamin dan bisa kita dapatkan dengan mudah dan kontinu. Data ini bisa Bapak dan Ibu lihat di dalam webnya KKP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal PDS PKP. Dengan kita mengetahui bahwa kelimpahan ikan bukan suatu masalah dan kita masih bisa mampu untuk menyimpannya, maka sekarang bagaimana kita menjaga mendapatkan ikan berkualitas yang semua yang sudah diambil ini tetap mempunyai kandungan gizi yang tidak rusak. Badan Karantina Ikan mempunyai peranan untuk menjaga jaminan mutu rantai pasok ikan di Indonesia dari hulu sampai hilir. Di era sekarang ini,
terjaminnya kualitas dari produk perikanan dari hulu sampai hilir ini bukan hanya sesuatu yang diminta atau dibutuhkan oleh Indonesia, ini permintaan seluruh konsumen di dunia. Negara-negara Uni Eropa, Amerika, atau Asia yang tingkat konsumsi ikannya tinggi sangat menuntut kualitas yang sangat baik sehingga mutu ikan itu tidak turun ataupun tidak berkurang. KKP mempunyai sistem jaminan mutu yang dikendalikan bersama eselon 1 yang ada di KKP. Pada hulu ada penanganan ikan di kapal, di pelabuhan, di kolam, di tambak. Ada sistem kita yang menjaganya, cara penanganan ikan yang baik, cara budidaya ikan yang baik. Kemudian masuk ke pengolahan ikan di pabrik, ada SKP, ada HASAP, dan akhirnya produk ini akan sampai ke konsumen, apakah dalam negeri maupun di dalam negeri. Banyak tahapan yang harus dilalui. Tetapi dengan kondisi COVID sekarang ini, kita tidak bisa melakukan seperti yang biasanya, mengunjunginya secara tatap muka, mengeceknya secara fisik. Namun kualitas pakan, kualitas ikan, maksud kami kualitas ikan ini tidak boleh berkurang mutunya. Oleh karena itu penyederhanaan proses dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi salah satu yang kami tempuh. Jadi wabah pandemi COVID ini, Pak Saud, memaksa kita, walaupun belum siap, memaksa kita siap tidak siap, kita harus bisa menjaga mutu dan memanfaatkan teknologi dengan maksimal sehingga kita masih bisa menjalankan proses ini tanpa mengurangi kewaspadaan dan tetap menjamin hasil mutu perikanan sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Jadi teman-teman karantina ini melakukan pengecekan semua kegiatannya, kita dalam rambu-rambu yang harus dilaksanakan pada saat COVID-19, jaga jarak, kemudian penerapan sanitasi dan higienis, penggunaan APD, kemudian ya hand sanitizer dan ada satgasnya. Kami hadir di seluruh provinsi di Indonesia, ada 47 UPT di 34 provinsi ini, di 122 kabupaten kota dengan wilayah kerja 234 kabupaten kota. Jadi ada satu kota yang ada dua, ada yang satu kota hanya satu begitu. Dan untuk menjamin bahwa kami bisa meyakinkan bahwa ikan yang keluar atau yang dihasilkan dan dilalu lintaskan oleh masyarakat itu sesuai dengan standar, laboratorium-laboratorium kami pun sudah terakreditasi ISO 17025, ISO 17020, ISO 9001, dan satu lab dengan ISO 17043. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu yang KKP melalui BKIPM kerjakan untuk menjaga kualitasnya. Tentu saja ini tidak bisa sendiri, bersinergi dengan para pengguna unit, para pemilik unit pengolahan hasil perikanan dan instansi lain yang ada di seluruh Indonesia. Kita sampai kepada ikannya. Amankah ikan untuk dikonsumsi pada kondisi COVID seperti ini? Dari viewpoints SARS-CoV-2 yang dikeluarkan oleh ASEAN Fisheries Science yang para penelitinya berasal dari FAO, China, Thailand, Saudi Arabia, Norway, Amerika, India, dan banyak lagi, menyampaikan bahwa belum pernah ditemukan virus COVID-19 dapat menginfeksi ikan maupun mengkontaminasi produk perikanan. Amankah produk perikanan dari COVID? Ya, ikan, produk perikanan bukan merupakan bagian dari siklus reproduksi yang penyebaran COVID-19 pada manusia. Jadi bukan merupakan bagian dari siklus replikasinya. Kemudian ikan dan produk perikanan ini malah akan mendukung atau mensupport menjadi protein alternatif yang sehat dan menambah nutrisi bagi sistem kekebalan tubuh. Dan pengolahan ikan dan produk perikanan yang dilaksanakan sesuai petunjuk sanitasi dan higienis selama pemasakannya dengan benar
dengan tentu saja akan menghilangkan, semakin yakin kita akan menghilangkan risiko kontaminasi terhadap virus COVID. Sebetulnya kalau kami lihat, setelah meyakinkan bahwa ikan ini bukan merupakan bagian dari siklus replikasi dan tidak menginfeksi ikan, kehati-hatian kita harus kita fokuskan juga kepada protokol sanitasi higienis pada saat melakukan pengemasan, pada saat melakukan kontrol produksi, ataupun peralatan-peralatan yang digunakan yang bisa saja menjadi perantara transfer dari virus ini. Jadi dari individu orang yang menghandlenya ataupun dari peralatannya, tetapi bukan dari ikan. Oleh karena itu kita perlu juga mengolah ikan dengan baik. Jadi ada moto yang dikeluarkan oleh teman-teman, cara memasak ikan yang meminta kita untuk selalu bisa menjadikan gizi terjaga sehingga COVID tiada, seperti itu. Dengan gizi terjaga maka impact-nya imunitas akan terbangun. Lanjut saja, kenapa ikan? Kenapa ikan yang dipilih begitu ya? Kenapa yang disupport sangat besar ini oleh baik oleh presiden maupun saran-saran yang lain kepada ikan? Yang pertama adalah ikan ini mempunyai keunggulan gizi yang tinggi atau lebih tinggilah dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya. Kemudian ikan ini, semua orang, semua agama memakan ikan, Pak. Malah kalau di agama kami, di agama Islam, satu-satunya hewan yang sudah mati boleh dimakan, ya ini, ikan, begitu ya. Kemudian Indonesia yang begitu kaya, yang begitu luas, banyak perairannya, itu merupakan negara yang produksinya sangat besar. Dan kandungan ekonomi, kandungan lokalnya itu sangat tinggi, sehingga pergerakan ekonomi akan cepat kalau kita bisa memanfaatkan sumber daya yang memang berasal dari dalam negeri semua. Beruntungnya Indonesia, keragaman jenis ikan kita sangat tinggi dan tersedia sepanjang tahun, dan kalau kita bandingkan harganya, relatif lebih murah dibandingkan harga protein hewan lainnya. Lanjut, nah ini ada keunggulan gizinya, saya kira ini mesti ada yang ditambahkan, bukan cuma. Jadi kalau protein itu mungkin nanti ada Ibu Lula yang akan lebih menjelaskan. Jadi protein ikan ini mudah dicerna oleh tubuh. Referensinya sudah jelas ada di tayangan. Kemudian dia juga anti koagulan, asam aminonya lengkap. Kemudian dia juga protein ikan ini adalah komponen bioaktif, ada taurin dan ansarin. Kemudian yang paling sering disebut-sebut adalah lemak ikannya. Lemak ikan ini adalah sumber dari omega 3. Omega 3 ini EPA dan DHA. Selain itu, lemak ikan juga ini merupakan penunjang tumbuh kembang otak dan retina mata, mendukung sistem kekebalan tubuh, serta menurunkan trigliserida dan kolesterol. Jadi kalau misalnya yang sudah mulai asam urat dan itu, lebih baik makan ikan saja gitu. Jangan makan yang mengandung kolesterol tinggi maupun trigliserida tinggi. Kemudian ada vitamin yang cukup lengkap, vitamin C, vitamin A, vitamin B, vitamin B6, B12, dan vitamin D. Kita tahu bahwa vitamin-vitamin ini merupakan unsur penting yang untuk mendukung terbangunnya imunitas. Kemudian tentu aja ada mineral, terutama ada zinc dan selenium yang sangat berpengaruh untuk tubuh, pertumbuhan, meningkatnya imunitas badan, serta besi dan magnesium. Berikutnya, kalau kita bandingkan omega 3 ini adalah asam lemak yang mempunyai manfaat sangat tinggi. Dia bisa mengurangi radang sendi, meningkatkan kesehatan mata, meningkatkan imunitas, melindungi jantung, kemudian merawat saraf dan kesehatan otak. Dan ini kalau kita bandingkan kandungan omega 3 dalam miligram pada 100 miligram daging, jadi presentasenya,
Kalau kita bandingkan dengan babi, itu tidak ada omega-3-nya. Ini adalah penelitian yang dikeluarkan oleh World Health and Seafood Congress tahun 2005. Untuk domba 18 gram, ayam 19 gram, sapi 22 gram, kemudian naik ke lobster. Lobster itu ada, miligram. Ada 105 miligram, kemudian udang 120 miligram, kemudian tuna itu 210 gram. Jadi bisa kita bayangkan kalau kita memakan daging sapi misalnya dalam berat yang sama dengan makan ikan tuna, itu relatif sama jumlah sepersepuluhnya. Jadi kalau makan sapinya 10 gram, itu setara omega-3-nya dengan ikan tuna 1 gram begitu. Hampir seperti itu, karena kalau sapinya kan 22 miligram, ikan tunanya 210 miligram. Jadi kita bisa lihat betapa tingginya kandungan omega-3 ikan secara umum. Lanjut saja. Beberapa jenis ikan yang kaya omega-3, yang sebetulnya yang paling banyak kita sebut sekarang ini adalah ikan kembung. Kalau nanti ada teman-teman dari perguruan tinggi paham betul, ternyata omega-3 ikan kembung itu tidak kalah dari ikan salmon begitu. Dan yang paling banyak ikan yang beredar saat ini adalah elmuru, selar, layang, ikan-ikan yang bisa didapat oleh masyarakat dengan sangat mudah dan cepat, karena dia gampang ditemui di perairan Indonesia. Lanjut saja. Nah, dari mana nutrisi ikan ini bisa mendukung imunitas tubuh kita? Jadi, tadi sudah kita sampaikan, ternyata untuk membangun komponen sistem imun manusia, itu banyak sekali yang dibutuhkan. Dan itu cukup lengkap ada di ikan, baik itu mulai dari protein, vitamin A, vitamin D, omega-3, zat besi, vitamin B6, zinc, dan selenium. Masing-masing ini ada peran-perannya untuk membangun sistem imun kita. Misalnya vitamin A, yang minyak ikan, ini adalah komponen dalam produksi antibodi untuk melawan infeksi virus. Vitamin B6 meningkatkan aktivitas natural killer cell, menghancurkan sel-sel yang sudah terinfeksi. Vitamin D mengaktifkan komponen kekebalan tubuh, dan seterusnya. Lanjut saja. Ini juga kandungan protein beberapa jenis ikan kita cukup tinggi, dan ikan-ikan ini tidak sulit didapat. Jadi saya kira tidak salah kalau kita mengandalkan ikan untuk meningkatkan imunitas tubuh pada kondisi COVID sekarang ini, pandemi ini salah satu pilihan yang tepat. Lanjut, apa aksi nyata KKP merespon perintah Presiden, informasi yang disampaikan oleh Kepala BNPB dan arahan dari Menteri, maka KKP melakukan kegiatan peduli pandemi COVID-19, makan ikan melawan corona, itu tagline yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri kami. Dan dalam bulan bakti ini, BKIPM sudah menyalurkan 1.140 ton ikan dari Sabang sampai Merauke, sampai ke wilayah perbatasan, ikan segar, ikan olahan, ikan kaleng, kurang lebih dengan anggaran yang cukup besar.